Berkenaan dengan topik hak penggal Perdana Menteri. Okey. So, siapa ingat, siapa tahu ataupun concern di mana berapa lama tempoh Perdana Menteri Malaysia berkhidmat selama ini. Okey. Malaysia mempunyai hanya setakat ini, daripada awal Malaysia ditubuhkan adalah kita mempunyai 6 orang Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri kita yang pertama, teka-teka. So, yang pertama adalah Tengku Abdul Rahman, di mana beliau mentadbir selama hampir 15 tahun. Dan Perdana Menteri kedua adalah Tun Abdul Razak selama 6 tahun. Perdana Menteri ketiga adalah Tun Hussein On selama 5 tahun. Dan Perdana Menteri keempat iaitu Tun M sendiri selama 22 tahun, iaitu pada bermula daripada 1981 sehingga tahun 2003. Dan seterusnya adalah Pak Lah selama 6 tahun, Abdul Rahman Badawi selama 6 tahun. Dan seterusnya Najib selama 9 tahun. Dan sekarang ini adalah kembali balik kepada Tun Mahathir yang menjadi Perdana Menteri yang ke-7 di Malaysia. Okey. Tentang hak penggal. Okey. Kita bercerita tentang hak penggal ni, ia berkait rapat dengan amalan politik. Okey, di mana amalan politik setiap tahun seseorang itu berkuasa, semakin stabil or kukuh dia punya kedudukan. So, hak penggal ni di mana orang akan give support yang luar biasa sebab sudah terbiasa dengan pimpinan yang terlalu lama seseorang Perdana Menteri tersebut. Ramai yang akan akur dan terima hampir kesemua cara pimpinan dan juga pemerintahan yang mana dirangka oleh Perdana Menteri. Di sini terletaknya, kita lihat kat sini kuasa memang di tangan Perdana Menteri berkenaan dengan pentadbiran sesebuah negara itu. Okay? So, berkenaan dengan hak penggal, kalau kita nak bercerita tentang amalan politik yang sedemikian rupa, tentu sekali ramai orang ataupun seperti yang dah cerita, kalau hak penggal menteri, Perdana Menteri itu terlalu lama sebagaimana Tun Mahathir, dia sudah ada pengikut setia, orang kata yang bagi support daripada belakang. So, orang dah terbiasa dengannya. So, maybe apa yang dirangka ataupun apa yang diwawarkan tentang sistem pentadbiran dan susur atur yang telah dirangka oleh beliau dan juga parlimen ataupun puncak pimpinan Pakatan Harapan sendiri, tentu sekali orang, ramai orang di luar sana akan follow dan juga bersetuju untuk aku dan terima dengan cara pemerintahan Tun Mahathir. Okey. Walaupun begitu, tentu sekali tentang hak penggal ni, ramai juga yang melawan ataupun orang kata mempersoalkan tentang isu hak penggal yang mana kata nak diperkenalkan ni kan. So, hak penggal ni mendefinisikan bahawa seseorang yang telah lama jadi Perdana Menteri, it create the style and way of the politic, the actually the powerful person. Gitu. Ibarat orang cakap, macam Ida cakap tadi, macam Tun Mahathir sendiri, ibarat macam pokok yang dah berakar. So, susah untuk kita tumbangkan ataupun kita tumpaskan pemerintahannya.